Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi guys di Tengkuruk Channel. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama guys pada kali ini untuk mereact satu video guys. Jadi sebelum itu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang tidak jemu-jemu dengan reaction-reaction yang saya buat di channel ini. Jadi kepada anda yang baru menemui channel ini channel adalah channel berbentuk video reaction guys. Jadi pada kali ini guys, saya mau react satu video guys yang kira gempak lah guys, gempak dan juga mungkin ramai orang suka tengok nih guys. Dan ini merupakan salah satu kebanggaan untuk rakyat Indonesia khususnya, di mana ini adalah pasukan Kopassus akan mempersembahkan dia punya satu persembahan yang luar biasa guys. Kalau biasa kita dengar satu Kopassus bersamaan dengan berapa orang personal tentera biasa, kali ini dia punya tajuk Kopassus ditusuk sampai tembus tidak kesakitan. Masya Allah guys, ini ilmu luar biasa nih guys. Jadi mungkin anda ada yang belum pernah nampak, jadi kita mau tengok guys macam mana reaksi Kopassus ini, macam mana reaksi Kopassus ini apabila ditusuk tetapi tidak kesakitan, macam lebih kurang kebal lah guys. Jadi jom kita saksikan video ini guys. Cuma dia punya suara ini guys, dia macam tidak berapa clear ya, tapi kita boleh nampak dari segi gambarnya guys. Tengok. Wih, ini bukan sudah aku panci nih guys. No. Wih. Wih, disapunya saja macam nih guys. Adeh. Apa dia pakai guys? Ah, ini apa lagi nih? Dibakarnya. Oh, ini apa nih? Digigitnya kan nih? Api ini. Saya pernah nampak yang makan api guys, makan bara. Masya Allah. Wih, dipegangnya api gini guys. No. Wih. Gila men. Oh, ini kaca. Apa dia buatnya nih? Ditumbuknya kah? Kah dipecah gini? Oh, dipijak. Wih, kalau kena di jari ini guys, masya Allah. Ih. Wih, Hey. Gila guys. Ini apa lagi nih? Diikat orangnya. Apa api-api ini guys ya? Mentera-mentera kah? Oh, dikasih panas parang. Oh, nah kan ini makan bara. Guys. Woi, ini biasa kalau kita cakapkan sama-sama makan nasi lah, bilang gitu kan. Buat apa mau takut sama-sama makan nasi? Ini guys,
Makan bara, guys. Bara api. Mari kita sambung, guys. Woi, udah ada kunyahnya macam gula getak sih ya, guys. Ini orang Dayak mungkin nih kan. Nah, ini yang diikat nih. Apa nih? Kenapa diikat nih? Macam mayat. Apa rambut nih, guys? Oh, ditutup. Hai. Nyebut apa ini? Woi, dibaca-baca. Baca-baca gak tuh, guys? Oh, di jampi-jampinya. Wih, ada bacaan lah. Oke. Wih, men. Macam mana dibuat gini, men? Diikat full, ikat badan, tapi sekejap saya buka gini, hilang ikatan. Ini betul-betul kalau macam mungkin kalau dicolek lah kan, ini Kopassusnya dicolek, tidak ada apa, tidak ada masalah kalau setakat diikat kan, biasa kalau dicolek diikat kan gini. Wow, saya rasa tertarik, guys. Kejap lagi kita tengok lagi. Oi. Oi. Ah, ini apa lagi? Itu kayak pesawatnya apa ini ya? Mental lampu kah? Kaca, apa nih, kertas? Apa nih? Kayu warna putih. Wah, ya, satu orang tuh dia jurus-jurus gini. Nggak jelas lah, guys, benda nih apa. Oh, digantung lah, digantung. Oke. Apa ini, guys? Wah, wow, main baca-baca nih. Apa dia buat nih? Oke. Oh, dia bergantung. Wih. Apa barang nih? Oh, gila, men. Mental lampu. Betul lah yang saya cakap tadi. Mental lampu, guys. Macam mana dia pergi buat tuh? Berat badan tuh, guys. Pergi gantung-gantung macam nih. Dia macam boleh keseringan badan lah. Tengok lah. Oh, dikis pecah. Memang kaca. Anu, apa? Nih, mental lampu yang Kalimantan. Allah. Ini apa lagi nih? Ini digantung. Wow, pakai gigi. Apa dia buat nih? Dia potong leher kah? Digigitnya, guys. Wow. Apa dibuatnya nih? Bergantung. Men. Tengok, men. Uy. Guys. Habis sudah kah? Dari Kopassus berdua, dari Malang Penghormatan Akhir dari kami, terima kasih.
Merpati Putih dan Debus Grup 2 Komando Pasukan Khusus. Saya ada dengar Debus. Wow guys, ini satu... Hai, saya rasa macam luar biasa guys. Ini jarang dan tidak selalu. Bukan tidak selalu, ini first time saya nampak. Apa ini? Dia yang paling unik tuh, yang diikat tuh guys. Bila diikat, dikasih masuk dalam satu sarung begitu, bila dibuka, hilang. Macam mana tuh guys? Oi, lepas tuh ditusuk jarum, tidak apa-apa. Lepas tuh mental dia bikin gantung. Mantap. Jadi inilah guys, pasukan khusus ataupun Kopassus ini daripada Indonesia ya. Pasukan khusus daripada Indonesia atau bisa kita kenali sebagai Kopassus, yang mempunyai kehebatan physical ya, yang luar biasa. Patutlah orang selalu cakap Kopassus Indonesia, patutlah ditakuti oleh negara luar. Ini dia punya militer nih, bukan sejak dari segi ketenteraan, apa nih, dari segi pemilikan alutsista, tengok personalnya pun guys. Hai, saya pun tidak dapat bercakap apa-apa. Korang yang menonton video ni guys, apa korang punya pandangan, boleh bubu komen di bawah. Jadi itu sajalah untuk kali ini guys. Kita bertemu lagi di video akan datang. Kalau ada link video-video hebat aksi-aksi macam ni, boleh sertakan link di bawah. Jadi begitulah guys, kita doakan semoga pasukan khusus daripada Indonesia ni sentiasa dijaga kesehatannya dan juga sentiasa diberi kekuatan mental dan fizikal untuk mempertahankan tanah air ya. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Salam serumpun, salam silaturahim, salam persaudaraan daripada saya untuk anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.